matur suwun banget gek aku wis diwehi silian topeng Mas Didi kae sing bocah-bocah padha tuwa kok kabeh. Kae asih ndut topengku asih topeng Mas Didi. Ben ngomongne padha anu Mas, tekok ya ta. Iya, ben penasaran. Biyen kuwi aku ndut topeng. Sature ndut topeng. Iya. Topeng jaman semono sik kredit Mas aku Mas. Sik kredit. Terus jenenge wong pengin kredit iki Mas piye? Mengkredit itu ora tuku tuna aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Galeri Ujang Kanang. Ya, ini sesuai permintaan nih konco-konco kabeh, terutama subscriber Galeri Ujang Kanang. Iki topange bongge wis dadi. Terus iki konco-konco nyuwun di video ini topenge, di review topenge. Iki topenge lagi dadi. Ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Halo Riki, saiki aku langsung ngaro bongge. Halo, kawan dalam budaya. Selamat beraktivitas, semoga sukses selalu dan diberi keselamatan dalam berpentas. Buat seniman-seniman seluruh Indonesia. Kaya salam budaya, sok ngomong resto. Dari Kit Galeri Mas ya. Ya. Se iki fokus topenge sik. Iya. Nah, iki lho topenge sing lagi dadi topeng mungke. Dadi iki iki wingi direhab kabeh di cat ulang. Cat ulang warna apa iki? Abang tuwek ya. Abang tuwek, Mas. Nah, abang tuwek. Terus rambutnya dicopot kabeh, disulami karo dipasang model anyar iki. Iki rambutnya full kuda. Jambule tetap jambul sing wingi, jambul putih. Cuma iki yo tak ubah tak resik neh. Malih mending josi. Tadi engko tak review langsung kanggo topeng sing jerone barang cokotane diganti soalnya. Piye nggih iki hasil nggih? Wis pagi wis matur suwun banget gek aku wis diwehi silian topeng Mas Didi kae sing bocah-bocah padha tuwa kok kabeh. Kae asih ndut topengku asih topeng Mas Didi. Ben ngomongne padha anu Mas, tekok ya ta. Iya, ben penasaran. Penasaran. Ya. Mas Didi ndut topeng dhewe, gek topeng asih sak pabrik karo iki. Ha iya betul. Halo topenge. Dadi sing wingi delok pungge tanggapan, delok pungge main topeng iki. Iku topengku sing tinggi lho. Wis pokoke matur suwun wis iso ngancani aku berpentas maupun senang maupun susah gitu. Iya. Udanan yo tinggi. Tinggi kesane nggih topengku iki. Wis penak Mas. Tenan, pokoke penak banget. Penak iki. Cakotane koyo lontong kae. Iso mak melur. Enak oyote. Enak oyote yo. Serius kadang aku kadang saya topeng wis kok kudu karo ora tak balekne jane Kang. Ini aku ya kangen karo topeng kuwi wis dadi mengkane sampe tak omongin tak dadi Kang ya. Kae sebut tinggi tanggapan ning pira iki? Wis bolak-balik luar kota. Luar kota. Ngendi Kediri? Kediri Lamongan. Peh. Ada lho. Ngawi. Nggih topeng kuwi. Iya. Wis kancane Mas, kancane aku. Wis olehne pirang. Ya lho. Enteng ya topengku. Enteng Mas. Tapi ora kena dhuwur saka apa Mas jenenge? Mama, duitnya sini apa? Materi. Nominal, materi. Malah kena diukur jiwa seniman ini gak kena diukur semono, kayak jiwa seniman ini gak kena diatur ya. Dia selalu netral dimanapun berada, selalu menjunjung tinggi seni ini kabeh gitu, penting semangat ngurung-ngurung budaya menghibur masyarakat gitu. Betul ini ngono kan Mas, ya topeng kuih kita harus sampai yang sayang lah kena. Makanya aku lek ora ketemu Kang Dino kangen. Sebarat ya kaya wajahku dhewe. Dadi aku tetep goleki. Dadi iki topengmu iki nggih. Sik. Topengmu iki kae asal usule piye asline? Asal usule mbiyen kuwi aku nduwe topeng. Topeng iki. Sature nduwe topeng. Ya. Topeng jaman semono sik kredit Mas aku Mas. Sik kredit. Terus jenenge wong pengen sik kredit iki maksud piye? Nek kredit ya tuh ora tuku tuna aku. Masa? Iya tau. Iki nyata aku saksine oke. Okay. Pengalamanmu pengalaman mbiyen. Ya. Terus aku sekolahanku lho Mas. Karo guruku dijanjeni. Lah wong pengin topeng kudune lulus sik. Lah akhire topengku sak jumuk ning omahe kono, rayun kono to. Oh ngono. Tak jumuk, terus makire tak ijole karo Mas Yosika. Mergo pertama ketemu Mas Yosika wis ngisir topeng iki. Dadi iki topeng iki
Wea awal oleh tahun piro? Tahun 2014 ya, ke 15 mas. Wih topeng ini nyemantil ngene omah Mas Yosika. Ya awalnya topeng itu? Topeng Mas Yosika sini. Oh. Wis rambuti terus aku ngesir ning atiku. Tak heputa-puta tak padha dengar wajahku. Oh iya persis. Terus ketemu Pak Leke pembuat asline Pasura ya. Iya, ketemu Pak Leke terus anu lagi podar motomu muga motomu melas. Nggih, Pak. Akhirnya aku tahu pesennya tapi gak marem. Iki topeng iki tahu tak gredak nih, Mas. Hmm. Yen tahu tak gredak nih. Arep nemokne topeng sejatine adek ku wong ta no. Iya, bener. Tak gede dhewe iki. Kudu piye iki, Lek? Lek mengarani piye, Lek? Ben urip karo lek ngge adek. Yo si barat kaya adewe kudu iso piye, Mas? Tang iso uripne ya. Yo ibate uripne bukan berarti kok terus uripne medene gak ya di koyo yo ojo digredak-gredak terus sampe dilangkai wong padha karo ngajeni lah, ngajeni. Padha karo wajah adewe kok mosok dilangkai wong kan gak apik. Oke, okay, dadi maksude nguripi topeng e ngajeni ora perlu ora kok maksude disembah di gak ora to. Gak ibarat yo sibarat wis dianggap wong. Ada sak orang diajeni wong penting ngajeni sik ngono nah, gitu. Menghargai kuwi gak merugikan. Menghargai gak merugikan Mas, malah ade iso bocah iki menghargai tenan ning topeng. Wong iso nyanjung ngono kuwi. Tenan. Rejekane ya. Rejekane iki barokah selalu. Saku yo kowe diuji ya. Aku. Piye? Maune ora gelem ora gelem akhire susah dikekne mergo. Wong iki seneng topenge, gak aku seneng topeng iki. Oh iya. Mungkin kabeh arep nglakoni apa mesti enak rintangan ya, Mas. Iya, bener. Saurung aku entuk topeng saya tak ijole kuwi kon ngenteni aku lulus kok. Kuwi karo nguji kuwi tenanan apa ora ning topeng iki. Tak jumuk ora nganggo 5 kuwi. Arep kelas 3 kuwi. Terus awet nggak topeng ini berarti serah tau salin aja ya? Tau mas aku salin, pernah nggak topeng ini tadi kayak omah, ya pengen duitnya guna ganti loh ini hati kok si, pengen kaya akhirnya topeng ini ngeledak di lemari kok rosa melas, akhirnya tak rambutinnya tak gimana akhirnya oh iki ya, nggak iki aku ini hati aku sepi ya ini hati aku nyaman kan makanya rosa yang mempersatukan dan cinta yang mempertahankan iya lalu kuhu gitu bahasanya pun guys, setelah dindi malahan berarti topengnya tahu vakum rata mbok rata mbok kita tanggapan selama ya suwi mas biasa jarang ngurung tanggapan jadi kadang nggak iki kadang ora sama rodeo yang topengku tak pernah ngurus sama sing untungnya tewal kayak oh iya kayak topeng musik lawas kayak kan jadi berarti ki se kita topeng buat rambut dewe nih saat durungnya ki lo kayak buat rambut dewe buat anu terus mas Yosi kan ngejoli topeng ki wes anak rambut deh kayak kur topeng to berarti gue skor direhab sini-sini lah bagian rambutnya ya kayak alasan gue nyapa tuh mas tak rehab yo gaya nyambut gawe ben ngetok mending lah di bandang yo jane wis suwi aku yo tar sampean pengen ngomong kali jadi bongge asline ngubungi aku suwi arep ngomong arep rehab topeng cuma waktune sing rung pas nggih karena ngenteni aku dangang iya repot ya ro ya repot aku lek garap topeng kan biasanya mut-mutan trayan wis ro dhewe ya jenenge mapak ning ngene kan iya lek ati ora dangange ya ora apik ya kuwi lur dadi topenge bongge wis pirang tahun iki berarti saiki 6 tahun ya 5 sampai 6 tahunan tinggi bongge susah seneng karo iki ya wis saiki wis mapan wis siap nggih tanggapan ya iki. Iya. Dirayan. Dirayan. Sesuk iki acarae. Iso menake topeng kanggo kanca-kanca. Kanggo kanca-kanca sing iso wis sing pengin menake topeng apa pengin dilomba. Bisa langsung hubungi kit galeri. Ini IG-ne enek. Enek WA enek kali yo. Iya. Iya. Ya, kayak saling ya, seniman, saling membantu, saling menguntungkan ya kan? Saling menguntungkan gitu. Iya, Pak. Benar gitu. Lah iya. Ini lor, jadinya jadinya topengnya bongke setelah direhab full di galeri Bujanganong dan ini hasilnya ki rambutnya saya tetap modelnya model sing lawas cuma ini diubah bagian ki baru alis ki tadi ini cat abang merah marun cuma finishing gaya glitter warna merah
full glitter. Terus bagian mata nih ki kayak gradasi warna putih ke hitam. Di bagian lambe ini saya tetap semak CT full baru. Ini bagian jambulnya samping, ini warna coklat sampai bawah, ini yang masih rambut yang lama ini warna putih, cuma ditata lagi agar lebih rapi. Oke, kita lihat di bagian belakang. Nah, ini jambul bagian belakangnya. Ini kain penutup kepalanya sudah diganti baru, yang lama sudah kadaluarsa. Jamure oke. Oke, ini lihat dulu di bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya, Lur. Ini stikernya nggak mungkin masih tetap utuh. Identitas yang ini. Identitas. Wis roh jenengmu yang nggak mungkin tulis. Saya nak jeneng ibuku, saya ingat orang tua. Ini kok catet jenengnya mantan-mantan ini oleh ini. Nah, ini oh ya, ini enak sing di rehab sedikit. Ini bagian pipi, Lur. Ini ditipis nih. Nah, bagian ini soalnya ini natap nek pipine bungke kanan kiri. Cokotane wis diganti anyar. Di bagian janggut ya ditipis nih ben gak ngetok. Tetap mantap. Made by Pak Leke. Nah, ini ciri khasnya topengnya Pak Leke, Lur. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Lubang hidungnya gak enak ini. Cuma lubang mulut dan mata. Lumayan mantap ya. Nah, ini benang saya teh cepuke wis diganti anyar. Oke, Lur, cukup sekian dulu videonya. Tadi sedikit ngobrol-ngobrol bareng Bongki langsung pemiliknya topeng ini, topeng andalan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam budaya.